Menyongsong peringatan Hari Ibu ke-94 menjadi momentum bagi Puskesmas Sedayu II Kabupaten Bantul untuk terus berupaya guna mewujudkan kualitas kesehatan ibu dan balita. Dalam peringatan hari lahirnya yang ke-41 ini, Puskesmas Sedayu II juga melaksanakan kampanye APUSE atau Ayo ke Posyandu Sehatkan Anak dan Remaja, salah satunya seperti yang digelar di Posyandu Balita Menur, Padukahan Metes, Kelurahan Argorejo, Kapanewon, Sedayu, Bantul. Para ibu terlihat antusias membawa anak bayi dan balitanya untuk diperiksa kesehatannya, mulai dari menimbang, mengukur panjang badan, lingkar lengan, hingga pendampingan asupan gizi bagi balita, tak terkecuali bagi ibu hamil. Hal ini dilakukan sebagai satu upaya pencegahan stunting, baik sejak sebelum bayi dilahirkan, hingga memantau pertumbuhan anak secara berkala. Namun hal tersebut tak terlepas dari peran kader kesehatan yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Posyandu di masyarakat. Sebagai ibunya masyarakat, kader Posyandu ini tanpa kenal lelah untuk aktif dalam mendampingi, memantau, dan membesarkan masyarakat mulai dari usia bayi, balita, remaja, hingga lansia. Ya, peran ibu sangat penting sekali ya, lebih-lebih ibu kader di sini semuanya adalah ibu-ibu. Berkaitan dengan itu, dalam rangka hari ibu kita memberikan apresiasi yang sangat besar kepada ibu kader yang mana tidak ada keluh kesahnya setiap bulannya, selalu mengabdi untuk kepentingan masyarakat, kemajuan masyarakat ini terutama dalam bidang kesehatan. Di hari ini kader berperan untuk selalu berkontribusi supaya masyarakat itu tetap sehat, karena bagaimanapun kan ibu itu yang sudah mencetak generasi dari mulai balita, remaja, sampai mereka dewasa nanti, supaya derajat kesehatan mereka itu lebih baik. Perwakilan Puskesmas Sedayu II bersama dengan Kepala Dukuh Metes, Sutiman, menyambut baik kegiatan pendampingan yang intensif pada Posyandu Balita ini dalam memberikan penguatan kader untuk meningkatkan kesehatan ibu dan balita. Dengan adanya ibu hamil, kemudian bayi dan balita ke Posyandu secara rutin, kita dapat mengerti, memantau tumbuh kembang anak. Jadi dengan kita pantau setiap bulan, apabila nanti ditemukan risiko untuk terjadi gangguan pertumbuhan maupun perkembangan, kita dapat antisipasi, dapat kelola dengan baik sehingga anak tidak mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan dan nanti gurunya tidak akan mengalami balita stunting. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Pekan Gerakan Nasional Bumil Sehat dengan slogan Perempuan Berdaya Indonesia Maju, mari dukung ibu hamil lebih sehat dan lebih bahagia. Oleh sebab itu, penting untuk memeriksakan kehamilan secara teratur agar dapat memantau perkembangan janin guna menekan angka resiko lahirnya bayi cacat atau bayi yang kurang gizi dan kematian. Hal ini juga selaras dengan program pemerintah daerah dalam mendukung Kabupaten Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.